Gitu dong. Coba dibuka ya, Endang, dibuka ya maskernya. Ayo, Ba. Tatang. Halo, Tatang. Selamat pagi. Halo. Baby sayang, hai. Baby Muntu, ini bintang-bintang kita nih. Tunggu, hartawan alias Tatang ini the dandy man. Iya, gitu. Halo Indra Cahya, Tono, Barjo, halo. Gitu, terus Endang. Jangan lupa ke museum layangan ya, ini jagonya layangan nih, baru pulang dari luar negeri loh, dari Prancis, keliling dunia ya Indang, Eropa ya kali ini. Iya. Nanti Jakarta tanggal 19 sampai 22. Oh, kita harus hadir dong ya. Dipik ya. Kita harus hadir ya, dipik ya. Oh gitu, waduh. Keren amat. Siapa penyelenggara, siapa Endang? Oh iya, satu grup kalian ya? Oh, museum. Oh, museum layangan di Cilandak. Iya. Iya dong. Aduh, ini tas bagus amat sih. Iya ya. Indra, jaketmu mana tadi? Halo Bini. Halo Asti. Apa kabar? Iya loh. Terus. Gitu ya. Ini kan buat Winnie and the friends. Gitu. Makasih ya Win, nanti cerita ya, nanti makan siang ya Win. Ini Intan, halo Intan, apa kabar? Tapi dia kayaknya masih muda ya? Ini bukan generasi kita ya. Ini anak buahnya Ibu Safi. Iya, Ibu Asti. Ibu Asti. Nama Safi dibawa-bawa lagi. Endang, halo Endang. Oh iya, oke. Scramble egg-nya? Apa? Scramble egg-nya? Iya, gue kerjain nanti. Aduh, ini coba lihat, ini makanan katanya khas Manado. Tuh, kue cucur, kue tika ambon, sama ini satu nih, aku gak ngerti nih, tapi kelihatannya enak banget. Gila. Makannya pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ya, biar banyak ya. Coba ya. Oh, amin. Enggak,
bagian Fatmawati supaya melebarnya ke tempat Rizky Anies, kemudian merasa nanti aku mesti dapat baby dari jauh, dari depan nih. Halo baby. Ini udah yang berapa kali? Yang pertama ya, belum habis-habis ya. Aduh. Jalan nikmati. Iya benar. Kamu udah dapat minuman? Cukup? Udah? Udah. Oke. Okay. Very good service. Oh, come on. Satisfied. Come on. Aku juga udah itu nama kue yang sebelah kanan yang ada kelapanya apa? Itu kan satu kan kue jujur. Terus yang depan ada, satunya lalampa. Lalampa. Oh. Yang kelapa bukan desa ya, siapa itu? Oh, bukan ya. Oh, nanti. Oke. Oke. Oke, mang. Aku cuke. Mbak, tolong ambil makanan dong buat di rumah. Iya, nanti. Ya. Ini yang sarapan pagi itu ada nasi gorengnya. Ya. Kenapa? Cus. Ini adalah Suli, mantan Ida Kastubi, Tini Hapsa, lalu kemudian Ati dan Desi. Ini top-topnya SMA 6 zaman dahulu kala nih. Oh. Gitu. Oke. Oke, thank you. Dear teman-teman, halo Diva Lovers. Boleh dipastikan bahwa kami siswa-siswa angkatan 70 paling keren. Paling keren deh. Dan istimewa. Apa sih istimewanya? Kenapa tuh? Apa kerennya angkatan 70? Kami kaya dengan memori yang spesial banget. Gini loh, ketika kami masih duduk di kelas 1, sekolah kita yang bentuk dan wajahnya kayak pabrik tahu, kedatangan tamu istimewa, itu Bapak Gubernur Ali Sadikin. Gak taunya, gak lama kemudian, kami dapat hadiah sekolah baru yang mentereng banget. Lalu disusul pembangunan dan peresmian gelanggang remaja Bulungan yang posisinya tepat di samping sekolah.
Jadi bayangkan bahwa masa-masa 3 tahun itu amat tidak terlupakan. Kami mengalami betapa Jakarta, Kebayoran, khususnya SMA 6 berkembang dengan segala keistimewaannya. Banyak happening yang nilainya sangat tinggi. Gitu, itulah salah satu kenangan manis kami. Gitu loh teman-teman. Oke? Teman-teman, teman-teman Diva Lovers, teman-teman alumni SMA 6, rasanya sampai jumpa di launching buku kenangan kami. Semoga segalanya akan berjalan lancar sehingga kita bisa ketemu kembali pada launching buku kenangan yang akan datang. Sampai jumpa.